Halo teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di Nabire, Provinsi Papua Tengah. Dan saya akan melakukan perjalanan ke satu tempat yang boleh dikata ya lumayan jauh dari kota untuk melihat daerah pendulangan di sana seperti apa. Jadi ikuti terus video saya, tonton terus sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ayo teman-teman. Perjalanan kita kali ini teman-teman ke tempat yang kita tuju kurang lebih memakan waktu 2 jam teman-teman dari pusat kota. Jadi bagaimana perjalanan saya, ikuti terus video ini, tonton sampai selesai, dan jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi biar teman-teman tahu dengan video-video terbaru dari saya. Begitu, jadi ikuti terus teman, ayo. Tidak terasa teman-teman, perjalanan kita sudah memakan waktu 1 jam. Jadi tidak lama lagi kita akan tiba di tempat tujuan. Nah, perjalanan ke sana ya seperti ini teman-teman, yang teman-teman lihat. Nah, kiri kanan masih ya boleh dikata hutan ya teman-teman. Tapi ya ini sudah dekat, tidak lama lagi kita akan tiba di tempat tujuan. Jadi tonton terus video ini teman-teman. Akhirnya kita sampai teman-teman. Kita berhenti di sini dan turun di sini. Kemudian kita akan melanjutkan dengan jalan kaki untuk sampai ke tempat yang mana kita tuju. Jadi kita terus video ini teman-teman. Setelah melakukan jalan kaki dari depan sana, akhirnya kita sampai di camp para penambang yang ada di sini. Saya akan bermalam di sini dan besok akan melakukan kegiatan meliput untuk teman-teman.